Hai Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. Terima kasih untuk kamu Leo yang sudah klik video ini. General reading untuk bulan Maret. Segera kita buka. Ada kartu seperti apa saja untuk Leo di periode bulan Maret ini ya. Semoga ini energinya baik, positif semua. Karena memang saya meminta kamu ambil sisi positifnya, buang negatifnya. Tidak 100% untuk semua Leo. Bagaimana ini bisa resonate, itu saja yang kamu perlu sesuaikan ya. Dibantu untuk channel ini terus grow, berkembang dengan cara yang baik, kamu tinggal like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Leo, jika ada yang ingin personal reading berbayar, kamu tinggal chat saja adminnya, nanti ada paket-paket yang bisa kamu pilih. Oke, saya kadang-kadang bisa bicara dengan Leo yang kamu, tetapi mungkin saya juga bisa bicara dengan Leo di luar sana, atau ini adalah energinya cross-watchernya Leo. Bisa vice versa, terbolak-balik ya. Kita lihat Leo secara umum. General reading bulan Maret 2023. Leo. Wow. Child. Ini adalah tentang energi yang terkait dengan anak-anak. Oke. Di sini kamu bisa meluapkan energi kekanak-kanakan kamu. Tetapi jika kamu memang belum punya anak, mungkin kamu terkoneksi dengan anak tetangga. Atau mungkin kamu terkoneksi dengan ponakan-ponakan seperti itu. Butuh waktulah, dimana di sini energi anak-anak itu bisa menghilangkan beban, bisa menghilangkan rasa capek, seperti itu. Jadi anak-anak di sini adalah energi yang baik ya, saya lihat. Oke, kita coba lihat ada pesan apa lagi untuk Leo di bulan Maret ini. Sunglasses. Watching, looking, stalking. Fokus melihat sesuatu, saya lihat. Tetapi ini bisa saja sebagian di antara Leo lagi stalking seseorang. Bisa juga kamu di-stalking oleh seseorang. Ada orang yang cari tahu tentang kamu ya, Leo. Mencari tahu rumah kamu, alamat kamu, kehidupan kamu, stalking sosial media kamu. Bisa saja begitu. Tetapi jika ini memang energinya Leo, kamu sedang fokus dengan sesuatu di bulan Maret. Apa yang menjadi fokusnya? Wow, marriage. Ini adalah tentang ikatan. Bisa pernikahan, pertunangan, hubungan asmara, tapi ini juga bisa tentang komitmen, perjanjian juga bisa saya lihat. Secara umum, lebih luas lagi, marriage ini adalah tentang komitmen yang dibuat oleh dua belah pihak. Ya, sekali lagi, kalau kita bicara komitmen, bisa di pekerjaan, bisa di usaha, partnership juga bisa, hubungan, percintaan, pernikahan pun juga bisa. Mari kita lihat. Leo. Maret 2023. The Hangman. Oke. Seven of Swords. Oh, Four of Swords. Oke. Menunggu dengan sabar, tetapi juga tidak melakukan apapun yang saya lihat. Dan ada banyak pengorbanan yang sudah dilakukan Leo di sini. Mungkin saja beberapa Leo punya pengalaman pahit terkait orang-orang yang menggosipkan, terkait orang-orang yang membicarakan Leo di belakang. Bisa jadi ini adalah energi seseorang yang mencoba untuk menikung, menjatuhkan Leo. Oke, di periode Maret ini beberapa Leo lebih suka sendiri ya, nggak pengen diganggu, pengen ketenangan seperti itu. Ada sesuatu yang kamu fokuskan dan ada sesuatu yang kamu pikirkan. Mari kita lihat lebih jauh energinya seperti apa Leo. Oke, Nine of Pentacles, Judgment. Next, the Empress, ada the Star,
Selanjutnya, para Leo ada Three of Pentacles dan Five of Cups. Oke, Leo. Di area karir kamu, pekerjaan kamu, saya merasakan di sini ada semacam efek dari apa yang sudah kamu lakukan di masa sebelumnya. Ada seseorang yang berusaha untuk mencapai kesuksesan. Ada seseorang yang berusaha untuk mencapai titik tertentu di sini yang saya lihat. Ya, titik tertentu. Di mana titik tertentu ini adalah kebebasan secara finansial. Posisi yang bagus di tempat kerja. Kalau ini terkait dengan usaha, apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu upayakan dengan maksimal, itu akan terbayarkan. Ini udah lama banget menunggu prosesnya, karena kamu udah semacam, apa ya, banyak pengorbanan lah. Energi kamu itu udah kamu curahkan untuk pekerjaan kamu, karir kamu, dan juga untuk usaha atau bisnis yang sedang kamu jalankan. Bahkan di sini kamu nggak segan-segan untuk mungkin semacam mengamati usaha sejenis, istilahnya itu ilmu ATM ya, amati, tiru, modifikasi. Di sini ada energi sunglasses, dan energi child ini adalah pesan untuk sebagian Leo agar punya waktu buat anak-anak, buat ponakan, buat holiday, cuti, semacam itu. Agar apa? Agar kamu juga bisa menikmati hidup seperti anak-anak tanpa beban, ya kan? Di relationship kamu, Leo, saya rasa ada beberapa Leo yang bersiap untuk menyambut kehadiran momongan, dapat anak lagi. Ada yang sudah memang benar-benar pengen punya anak, kayak gitu ya. Dan ada kabar yang cukup bagus, bahkan mungkin ini adalah proses untuk menyambut kehadiran seorang anak. Mungkin ada yang ikut program hamil, ya, program kesuburan atau apapun itu. Dan saya lihat di sini untuk beberapa Leo, seseorang yang kamu percaya mungkin ini akan berusaha untuk menjatuhkan kamu, ya, seseorang yang kamu percaya, kamu nggak nyangka, kamu punya banyak harapan pada orang ini, tetapi orang ini jelas-jelas nggak mau bekerja sama dengan kamu, dia menikung kamu, itu yang saya rasakan. Oke, dan kalau kita bicara soal finansial, keuangan. Di keuangan ini sebenarnya kamu tidak berlebihan juga, tetapi juga tidak kekurangan saya lihat. Hanya saja bersiap ketika ada energi dalam diri kamu sendiri yang menyesal karena kamu sudah kehilangan uang, terlalu boros, membeli sesuatu yang tidak ada gunanya sekarang, tidak mendapatkan manfaat dari apa yang sudah kamu beli, tapi kamu sudah mengeluarkan uang, itu tidak perlu disesali. Ada energi loss di sini. Tetapi kamu masih punya sesuatu yang bisa kamu pertahankan. Income kamu oke, pekerjaan kamu oke, usaha kamu juga cukup lancar. Tetapi dengan adanya Four of Swords, pikirkan betul-betul ketika kamu akan membeli sesuatu yang memang tidak ada di anggaran, tidak ada di budgetnya. Gitu ya, tidak kamu rencanakan. Apakah kamu memang benar-benar butuh atau hanya sekedar ingin? Jangan sampai itu terjadi lagi, karena saya lihat di sini beberapa Leo pernah kejadian beli sesuatu atau ngeluarin duit tapi untuk hal yang sia-sia. Ada penyesalan di sini saya lihat. Oke. Okay? Ini ya Leo energinya. Oke. Okay. Saya rasa ini untuk soal pekerjaan, hubungan, relationship, termasuk juga finansial. Leo, kita lihat lebih jauh lagi. Di bulan Maret ini, hal-hal apa saja untuk Leo yang akan dihadapi? Short journey. Perjalanan singkat. Beberapa Leo akan mengalami perjalanan singkat atau melakukan perjalanan singkat. Angel, spiritual guidance, protection from harm. Nah, ini untuk hal-hal negatif termasuk juga pengaruh-pengaruh yang kira-kira kamu ini membutuhkan saran, advice, perlu merenung, perlu diam, berdiam diri sejenak.
Karena siapa tahu di situ nanti kamu akan mendapatkan guidance ya. Okay, yang sudah loncat dari tangan saya ada broom, new home, new attitude. Bisa saja ini adalah terkait sesuatu yang baru yang kamu akan mulai penyesuaian lagi. Oke, okay. Bisa saja ini adalah sebuah pencapaian. Ada beberapa Leo yang beli rumah, kontrak rumah tempat tinggalnya baru. Mungkin duitnya mau direncanakan untuk beli rumah, bisa saja. Oke, okay. Yang sudah loncat lagi dari tangan saya, a change for better. Perubahan untuk sesuatu hal yang lebih baik. Perubahan untuk sesuatu hal yang lebih baik di periode bulan Maret. Oke, okay. Fin. Jangan terlalu terburu-buru jika kamu ada sesuatu yang akan kamu lakukan. Karena kamu perlu mencari informasi lebih jauh yang bisa membantu kamu. Jadi ibaratnya mencari solusi itu dari beberapa aspek, beberapa sudut pandang ya. Bukan hanya dari satu perspektif aja, tapi dari banyak perspektif. Pin, new job career. Oke, okay. Pekerjaan baru, karir baru. Ini mungkin yang terkoneksi dengan new home tadi ya. Rumah baru, penyesuaian baru, etika yang baru, kebiasaan-kebiasaan baru. Itu bisa saja. Oke, okay, kita lihat lagi. Bridge. Sukses akan datang, menghilangkan masalah-masalah yang selama ini ada di sekitar Leo. Sunrise. Ada sesuatu yang kreatif, ide-ide baru, perjalanan baru, sesuatu yang bisa dibilang refreshment ya. Refreshment. Kamu memulai sesuatu yang baru. Iya. Ingat, ada pesan child di sini, di mana pesan child ini adalah energi Leo secara umum. Kamu bisa membebaskan kekanak-kanakannya kamu agar kamu bisa punya inspirasi. Jangan lupa, kamu perlu juga mengamati karena ada sunglasses. Amati, tiru, modifikasi. Hand. Jika membutuhkan bantuan, kamu akan mendapatkan bantuan juga asal kamu juga meminta gitu ya. Ada guidance, ada asistensi, semacam itu yang terlihat. Satu kartu lagi. Well. Oke. Okay. Ada beberapa Leo yang sangat khawatir ya. Ada beberapa Leo yang mengkhawatirkan sesuatu di sini. Saya rasa khawatir sih boleh tentang apapun juga Leo di periode bulan Maret. Kamu mengkhawatirkan sesuatu, mungkin mengkhawatirkan anak, mengkhawatirkan usaha, mengkhawatirkan perusahaan, mengkhawatirkan pekerjaan kamu, ya. Itu wajar, tetapi untuk sesuatu yang berlebihan atas apapun kamu khawatirkan, sepertinya ini kurang berdampak bagus dalam diri kamu atau kesehatan kamu. Karena kamu bisa terkungkung di situ ya. Makanya yang dibutuhkan di sini adalah komitmen. Yang dibutuhkan di sini adalah fokusnya kamu. Bukan hanya sekedar mengkhawatirkan, tapi kamu harus fokus ketika kamu menjalani sesuatu. Oke? Okay? Saya rasa cukup pesannya. Ini Leo, mudah-mudahan ini membantu. Silahkan diambil yang positif-positifnya aja. Jangan lupa di like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kita ketemu di energi yang lain. Bye-bye.